Jadi kami jajaran Korem 011 Lawangsa sesuai perintah dari Panglima TNI, Kasat dan Pangdam Iskandar Muda agar mengecek keterlibatan prajurit TNI di jajaran 011 Korem 011 masalah judi online. Alhamdulillah kami sudah melakukan razia secara mendadak di seluruh jajaran Kodim dan Korem 011 Lawangsa. Ada 9 Kodim dan Korem. Belum ditemukan adanya prajurit yang terlibat judi online. Semoga ke depan juga kami tetap akan terus melakukan pemeriksaan terhadap prajurit, bagaimana pertama kehidupannya, terus gerak-geriknya. Kalau main judi online itu kita bisa melihat tuh ya, mungkin dia ya, banyak utang segala macam. Seperti yang terjadi yang terakhir, ada yang bunuh diri, kan, sampai kabur, itu efek negatifnya. Dari instansi kami terus akan tegas dan keras masalah judi online ini, karena kita ketahui bersama sudah semua instansi masuk barang ini dan ini sangat merugikan ya, banyak keluarga yang bubar ya kan? Ada pekerjaan yang tidak terkerjakan, tidak konsen. Mungkin sanksinya apa jika ada yang terjerat judi online? Kalau sesuai dengan perintah dari Panglima TNI ya bisa sampai dipecat itu, pecat kalau judi online, karena sudah membahayakan negara itu. Berapa kerugian negara judi online itu? Saya kira memang kalau aplikasi yang online itu banyak, dan kita juga kadang ngalami tiba-tiba ada WA masuk, SMS masuk menawarkan ini itu. Tergantung personilnya juga sih, kita harus hati-hati kalau dapat SMS gelap itu. Itu jebakan tuh, klik link itu masuk itu di apa? Nah, judi online. Saya selaku Komandan Korem 011 Lawangsa menghimbau agar prajurit saya, baik bagi saya sendiri maupun masyarakat, tidak terlibat dalam kegiatan judi online ini. Ya, kita yakini bersama, ya kita di sini mayoritas muslim, ya Tuhan memberikan rezeki itu tidak dengan gampang, harus berkeringat. Tidak dengan cuma duduk-duduk, main aplikasi, dapat duit dengan mudah. Tidak mungkin dapat rezeki yang berlimpah kalau kita tidak berkeringat. Jadi rezeki yang halal. Judi online apapun ceritanya akan merugikan. Banyak yang dirugikan, bukan cuma yang bersangkutan, ya instansi, institusi, keluarga, ya kan, masa depan, hancur semua. Yang ada yang terlibat, dan saya akan tegas. Jika ada prajurit saya yang terlibat, saya akan tegas sesuai sanksi dari pimpinan atas. Itu saja. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.